lagi meeting sama pegawai yang lain. Makanya saya gantiin nih tugasnya. Dia bilang kalau ada apa-apa, ada telepon, diangkat aja, Cing. Begitu katanya. Bilangin tuh sama bos lo ya. Gila, ditemuin gak mau, ditelepon gak bisa. Emang dia siapa? Bilangin deh, jangan sok sibuk. Kamu kasih ini ke Jana. Bilang dia harus berangkat malam ini juga ke Medan. Karena ada tugas mendadak di kantor. Emang siapa sih? Itu Rana, sepupu gue. Saudara elu. Apa tuh? Gue bawa kantor ini, Kev. Gue gak bisa anter. Nah, tolongnya lo anter Tera ya. Gue baru kenal masa udah jalan berdua. Ya, kalau keberatan... Enggak apa-apa kok. Ya, kenapa sih, Mama? Jangan sembarangan ngajak cowok kesini. Kalau Erwin tahu... Loh, emang kenapa? Emang Tera gak boleh berteman gitu? Tera! Buka! Tera! Siapa dia? Cowok gue. Apa? Tera! Aku ini tunangan kamu! Tunangan? Wajar, Tera. Wajar kalau aku ngebatasin kamu. Wajar! Kenapa? Gara-gara aku tunangan kamu! Oke? Kalau itu alasan kamu terus, nih, lihat nih. Tunangan kita cukup sampai di sini. Ngapain kamu sini? Kamu sendiri ngapain di sini sama dia? Hah? Lo udah ngebuat hubungan gue sama tunangan gue jadi hancur. Wajar lo! Erwin! Apa-apa sih? Kali ini gue lepasin, tapi ingat ntar, gue balas lo. Kenapa kalau ntar? Hah? Sekarang aja. Cukup, kalian tuh kayak anak kecil tau gak sih? Erwin, kamu denger ya, sampai kamu berani nyentuh Ronald, aku sumpah gak bakalan ketemu kamu lagi, ngerti? Tapi Tera. Gak ada tapi-tapian. Ronald! Tera! Apa lagi sini? Bos, jangan marah-marah begitu, bos. Ntar rame-rame bisa begini nih, tuh. Saya kemari mau minta tanda tangan nih, bos. Sekarang kamu ikutin Tera dan anak muda itu, cepat! Ya, terus tanda tangannya gimana? Ya udah, itu urusan saya! Nggak usah banyak ngomong, cepat! Iya. Kamu nggak boleh cemburuan kayak gitu, Erin. Itu emang orangnya gitu! Sebegini dong. Sini motor. Enggak mau bantu gue lu dalam keadaan mendesak lo. Bantu gue ngapa sih lo? Ya salam. Jajaran. Penyakitnya kamu lagi. Kebakaran. Tolong siram. Tolong! Goblok dong! Yang disiram bukan gue! Motor gue! Ron! Apaan sih, Ron? Gue tau lo lagi panas, tapi jangan ngebut-ngebut gini dong! Kenapa? Takut mati? Gue gak takut mati, tapi gue gak mau mati konyol kayak gini! Ronald, berhenti! Kalau mati sama gue gimana? Berhenti enggak? Rana berhenti! Gue bilang berhenti! Rana berhenti atau gue teriak nih, berhenti! Tera! Tera! Hei! Lo tau gak kenapa gak ada yang mau sama lo? Karena lo psycho tau gak? Gimana mereka?
Iya, ini saya lagi ngawasin, bos. Gawat, bos. Dia lagi pacaran, bos. Waduh, lagi pelukan, bos. Yang benar kamu, nggak bohong? Iya, masa saya mau bohong ame bos sih, mana saya berani. Resikonya kan pasti pecat. Yaudah, sekarang kamu awasin terus mereka, jangan sampai hilang, oke? Gue jadi ngebohong lagi dari ini. Kenapa hidup gue ngebohong terus sih? Ya Allah, maafin saya ya Allah. Jan, kamu sudah pulang dari Medan, Jan? Iya, langsung dari airport. Ya Pak, hasil kerja saya di Medan semuanya beres. Pak Erwin nggak salah pilih saya jadi manajer. Taruh di ruangan saya. Iya Pak. Jan, ya. Hebat. Tidak semua orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan cepat. Terima kasih Pak. Saya siap ditugasin di kota lain Pak. Suka-sukali Bali dong. Pak, saya minta izin nih. Mau pulang, mau ketemu Mami sama Bapak nih. Boleh oleh Markisa. Oh iya, sebentar. Kamu harus ikut ke ruangan. Ayo. Bonus. Ini pekerjaan yang harus kamu selesaikan sekarang, Jan. Karena besok pagi laporan-laporan ini harus dibawa ke meeting. Hah? Semua nih, Pak? Ya. Astagfirullahaladzim, Pak. Saya kan baru pulang dari Medan. Capek. Istirahat dulu sebentar, ya. Besok pagi saya kerjain. Bukannya waktu saya berangkat ke Medan, Pak Jamin yang kerjain semuanya, Pak. Betul. Tapi baru sebagian. Kamu harus ingat, Jan. Inilah resikonya jadi seorang manajer. Oke, saya masih ada kerjaan lain. Selamat bertugas. Gue belum balik ke rumah. Belum ketemu Mami, belum ketemu Bapak. Gue dikasih kerjaan banyak lagi. Urusan gak pernah kelar-kelar. Kepengen gue kayak sehari aja jonjon hidup gue. Ya salam. Lo kenapa jadi begini? Elay! Lo apa-apaan lo? Mesin gue yang meleduk, kenapa ban motor gue lo pretelin? Gak sekalian boknya, speedometernya lo hancurin semuanya. Bang, abang sabar lah bang. Kalau kita sakit kepala, jempol yang divisit, itu namanya refleksi. Memang mesin abang yang bermasalah. Ah, tapi itu diakibatkan karena perputaran roda yang tidak pernah menyatu dengan sumbunya bang. Tidak pernah. Memang sih gue gak ngerti mesin. Tapi kenapa? Ya salam. Gue yang tengok apa yang gila nih. Siapa lagi nih? Waduh. Masih ngomong apa sih ya bos? Bos. Iya bos. Jamin. Wah. Aman bos. Saya masih ngikutin terus nih. Masih nguntitin bos. Wah kejadian tambah seru bos. Saya nih tau gak bos, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Wah, sampai saya tau gak, itu salto-saltoan ngikutin dia terus bos. Badan saya sampai kotor-kotor nih bos. Jamin, dengerin saya ngomong. Saya mau kasih tahu, Jana sudah pulang dari Medan. Alhamdulillah. Berarti ada oleh-oleh buat saya kayaknya tuh bos ya. Dengerin saya dulu Jamin. Saya kasih tugas ke kamu, supaya orang kampung tidak tahu kalau Jana sudah pulang. Dan kamu tidak usah kembali ke kantor. Ngerti? Yes, saya sih paham banget, bos. Mestinya keponakan yang namanya tugas keluar kota, pulangnya bawa ke yang namanya buat tangan. Kan begitu pantasnya. Ya kan, bos, ya? Iya. Nambah perkara lagi, deh, nih. Urusannya si kampret masuk kantor. Jadi bala lagi, deh, nih. Hei, motor gue mana? Sabar
dulu, Bang. Motor Abang itu terkontaminasi penyakit menular daripada motor-motor yang lain kena penyakit seperti motor Abang itu juga. Maka aku karantina kan macam korban narkoba, Bang. Gila lo ya. Lo bengkel motor apa tukang sulap lo? Jajaran lo. Gua enggak mau tahu motor kemarin. Eh, Bang, jangan marah-marah, Bang. Aduh, kemana si Yeyen sini gini hari belum pulang sekolah. Udah tahu nyanya pengen ngaji. Ada-ada aja tuh anak. Bagaimana kabarnya si Jana di sono ya? Kita sebagai orang tua kangen banget. Ya Allah lindungilah anak kaya ya Allah. Mudah-mudahan si Jana sehat di sono ya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja sih lu, Yan? Abis ditraktir somai sama Bang Ucoknya. Lo kagak kerja apa, Cok? Kali-kali istirahat lah, Mak. Biar nih, Yan, masalah waktu bisa dikompromiin. Kompromi-kompromi. Yan, lo kan udah pulang sekolah telat nih. Lo jaga rumahnya, pengen ke pengajian. Siapnya? Kebetulan kalian. Bang Ucok bisa nemenin kau di rumah. Sembarangan lo. Ntar apa kok ada orang kampung? Dua-duaan di dalam rumah. Kagak baik, tau nggak? Mendingan lo nganterinnya. Yuk. Makasih ya, Bang Ucok ya. Beruan akhirnya. Pasti maunya Tera, Win. Yang lebih gak masuk akal lagi, pemuda itu berani menggandeng Tera di depan umum. Kali ini tindakan Tera gak bisa ditolerir lagi. Gimana, Win? Kalau kita kirim Tera kuliah ke luar negeri? Erwin sih setuju-setuju aja, Tante. Gak bisa begitu, Ma. Tera yang berhak menentukan jalan hidupnya sendiri. Kenapa sih? Mama selalu mempermasalahkan urusan pribadi Tera. Mungkin pemuda itu memang teman dia. Erwin, kamu jangan selalu mencurigai Tera. Nggak benar begitu. Om, saya ngelakuin ini demi hubungan saya dengan Tera, Om. Kok pada diem? Perasaan dari tadi di atas kedengaran berisik banget deh lagi diskusi. Diskusiin apaan, Pak? Tera lagi? Ya. Nggak ada capek-capek yang ngomongin Tera. Pak, Tera pergi dulu ya, Pak. Tera? Kamu aku antar ya? Gak perlu, sendirian cukup. Ya udah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Dah. Lantera, diminum dulu nih tehnya, masih anget. Aduh, ngerepotin nih. Ah, enggak. Lantera, Yayan boleh nanya gak? Kenapa sih? Kok dari tadi kayaknya mukanya cemberut terus? Lagi mikirin Bang Jana, ye. Ya, itu sih juga. Tapi, Tera lagi bingung nih, Yan. Kan gini, kafe bentar lagi mau buka. Sedangkan Bang Jana lagi sibuk kerja. Tera lagi butuh penyanyi buat di kafe. Jadi bingung banget, mestinya Bang Jana. Tapi oh, Jana gak bisa kayaknya. Non Tera butuh penyanyi? Yayan punya ide. Gimana kalau kita adain audisi penyanyi di kampung nih? Kayak di TV-TV gitu, Non. Tapi emang itu bisa cepet, Yan? Mungkin kagak bisa cepet juga sih. Tapi tenang aja, Yayan yang ngatur. Pokoknya semua Yayan yang ngatur. Non Tera gak tahu aja. Gini-gini, Yayan ini bisa nyanyi. Ngerak! Masa sih? Iya dong. Coba nyanyi dikit. Bener? Mau dicoba? Kabegat! Tuh, kan? Bisa. Tapi ntar Yayan bakal bilang ini sama orang-orang kampung. Non Tera taunya beres, yeh? Tapi Yayan bisa tolong aturin gak? Yeh. Udah Tera aja manggilnya, gak usah Non-Non ah. Abis udah kebiasaan manggil Non Tera. Yaudah kalau gitu sekarang diminum dong tehnya. Tera. Non Tera. Minum. Mau ya. Mau diiringin back sound gak? Boleh. Amelgot! Keren kan, Non? Keren. Nyakit motor gak sembuh-sembuh. Mau diajak seneng. Mogok! Gak usah pakai audisi-audisian segala apa-apaan sih lo. Mendingan ngaji-ngaji dong lo. Babe kakak gak susu KEB ya. Kalau anaknya mau maju, Jasmina juga pan pengen be kakak ya artis-artis yang di TV-TV ikutan audisi be. Genok daimplon manis butuh sayang cakep.
Mau jadi penyanyi apaan lo? Nggak pantas tau gak lo? Ngomong aja nggak becus jadi penyanyi lo. Be, jamin apaan? Udah lah latihan, Be. Nih, Be. Nih, Be. Bapak denger ya, Be. Ayo udah latihan. Masih terngiang di telinga. Di telinga aku, Be. Tinggal gue curak. Enggak. Babe, yaudah be, ganti. Ae belum hafal. Ini be. Lima menit lagi. Be, lima menit bukan be. Udah ganti 10 menit. Gue aja orang makan, orang tua lagi makan lu. Nggak semenggah begini gue makan. Be, udah deh, buruan. Ayo, Pan, udah ngapalin. Sekarang Be juga ngerti baju, aduh. Be, ayo, Be, buruan. Aduh, telat. Gue ngelarin makan dulu. Ayo, Be. Ayo, telat. Cuci tangan dulu. Ayo Siti, pokoknya jangan malu-maluin Mas Tejo ya. Yang saya ajari di keranjang itu loh. Nah, praktekin di sini. Lah iyo, ini kan goyangan aja sama Mas Tejo gitu loh. Lebih. Ya. Mentang-mentang istri kau, kau puji-puji dia. Apa sih? Enggak. Lagi bini diajarin goyang-goyang begitu. Gila ntar ada yang minta goyang, terus naksir, marah lagi ya. Oh, kalau ada yang sebelum naksir, tak cekek di sini, tak patahini dia. So tau kayak dukun ya. Kayak gitu aja udah gak pantas. Masa hari gini masih dangdutan? Gerak, men! Apa ini? Wala kayak ketupat lebaran. Oh, kayak sosis. Enak aja ketupat. Sosis, sosis. Jami apa? Assalam. Dandananmu kenapa kayak jadi raja marmut begini? Eh, sembarangan sih ngomong. Keren nih, ngerak. Sah. Rak. Pakai daster, iya, pantes lu. Nih, lo lihat nih. Denok, demplon, manis, butuh, sayang, cakep. Ribase kate, dia adalah berlian yang terpendam. Punya suara emas. Punya gigi emas juga. Gak mungkin, Mas. Asap. Suara emas jangan diperkenalkan deket kaum duafa. Iya. Kapan pulang bos dari Medan? Kok gak ngasih tahu saya? Ngasih tahu, ngasih kabar. Bos Ewina juga gak kasih kabar, lu kasih kabar. Ngaco lo, mentung-mentung aja. Lo lu pikir gue maling? Saya kira bos maling. Barangan, jangan mentang-mentang gue pakai dasi lo anggap maling. Gak semua orang yang pakai dasi maling. Orang yang nafsu aja itu yang maling. Gue minum kopi nih. Kopi abis, gula abis, air panas abis, dispenser abis. Kantor apaan nih? Maklum bos, tanggal tua. Ih! Tanggal tua dibawa-bawa, nggak ngaruh. Kantor tuh semua harus disediain, nggak pengaruh tanggal tua, tanggal muda. Kalau begitu bos, gini aja. Gimana kalau saya beliin teh nang kopi di luar aja? Nggak usah. Gue udah nggak nafsu. Yaudah, kalau mau nolongin gue, mendingan sekarang temenin gue di atas. Kerjaan gue masih banyak, temenin gue begadang. Ya, bos. Bos. Satpam kenyi kayak begini lo kayak banci. Apa aja?
lipstik. Ini arangnya Nyak Yen, colok. Aduh, Non Tera. Aduh, sorry banget nih. Yen gak bisa nemenin Non Tera lama-lama. Soalnya masih banyak urusan yang mesti selesaiin. Nanti kalau acaranya gak beres, Yen bisa malu dong sama Non Tera. Yaudah, ya? Yaudah, sana. Metal! Woo! Bos! Pak Jamin. Iya. Ah, kebeneran. Lihat Tera gak? Kalau saya nggak saya lihat, ada di Blasono, bos. Ya udah, saya temuin dia dulu deh. Bos. Aduh, apalagi sih? Denok demplon manis butuh saya yang cakep kan ikut audisi, bos. Maksud saya itu anak-anak. Iya, saya tahu anaknya Pak Jamin. Iya, ya, ikut audisi, bos. Bos bisa kan? Bos? Iya, saya tahu. Paham saya kan? Iya, saya paham ya. Iya. Yes. Tera. Ngapain kamu sini? Buat kafe kamu. Tapi sekali lagi aku ngomong sama kamu, please, urusan kafe serahin kamu. Oke. Udah, aku kerja dulu. Ada di Medan. Unde mande. Non Tera, apa perlu kita lanjutkan audisi ini? Iya Non, dilanjutin aja ya audisinya. Cepat kita terusin. Iya, ya udah dilanjutin. Nah, ayo. Menop template manis. Jadi tuh saya. Sejak kapan tuh punya ijazah SMA? Baru ketahuan. Bukan kata mami SD aja nggak lulus. Kalau dari dulu nih kantor tahu, Cing Jamin cuma lulusan SD, nggak jadi pakai dasi, kena servis sono. Apa cucut? Iya, lo ngapain nelanjangin gue begini? Siapa yang nelanjangin? Berani-beraninya ngebohong. Nggak lulus SD punya aja ijazah SMA. Beli di mana nih ijazah SMA-nya? Nyogok. Iya, gue tahu. Gak pantas lo teriak-teriakan begitu jadi bos. Gak pantas. Justru Cing Jamin gak pantas. Mau masuk kerja nipu pakai jasa SMA beli lagi. Kampret,
Yana, jangan sekali-kali kurang ajar ya. Di luar kita antar keponakan dan paman. Kalau di sini antara bos dan bawahan. Bos Yana. Iya. Siapa yang berani ame, bos? Ntar kan urusannya bejat. Begitu. Assalamualaikum. Baik, Mon. Benten-benten kemarin ada apa ini? Iya, kangen. Ibu, nih, ada kue buat ibu sama bapak dimakan ya. Ibu lagi ngapain nih? Biasa nih, lagi gosok baju anak-anak. Tera bantuin ya, Bu. Jangan. Emang Non Tera biasa kerja? Dikit bisa, udah. Tera aja. Jangan. Ibu, nggak apa-apa. Ibu santai. Jangan. Ibu, Tera jangan. Masa. Non Tera kan kagak biasa kerja, tangan halus begini ya, Allah. Ibu, apaan sih? Nggak, udah. Biarin. Ibu santai, Tera yang nyetrik. Non. Maaf nih sebelumnya. Minyak pengen ngomong sama Non Tera. Masalah si Jana. Si Jana setiap hari berpikiran terus sama Non Tera. Dia sebut-sebut Non Tera terus. Padahalnya udah kasih tahu, Jana, kita ini berbeda banget sama Non Tera. Non Tera kan anak orang kaya. Sedangkan si Jana, Non bisa lihat kan keadaannya begini, Non. Ibu nggak boleh bilang begitu. Tera juga udah pernah bilang sama Jana kok, Bu, kalau Tera orangnya nggak kayak gitu. Tera nggak pernah ngeliat orang tuh kaya atau miskin. Yang penting kalau Jana sayang sama Tera, Tera udah bahagia banget. Terima kasih, Non. Alhamdulillah. Ibu jangan nangis. Nggak nangis, Non. Ya Allah, Non. Angus, ada Angus, Non. Ya ampun, Ibu, tolong. Aduh, Ibu, maaf. Ibu, aduh, gara-gara Tera. Enggak apa-apa. Tera ganti, Bu. Enggak usah. Kapan dateng, Jan? Dari Medan. Wah, ganteng banget loh kamu pakai pakaian begini. Mana oleh-olehnya? Oleh-oleh apaan? Katanya ke Medan lo tugas. Entah oleh-oleh lo. Ada lo baju di rumah, tapi ukuran S. Oh, kalau S ya enggak muat toh, Jan. Boya oleh-oleh itu yang lain. Getok gitu lo. Ini, Jan, lamarannya. KTP lo fotonya bengkak juga sama kayak aslinya. Kagak muat nih. Tak gue proses dulu. Lo kok udah pake diproses toh, Jan? Mbak langsung aja kerja. Lah kita ini kan berteman toh, Jan. Jo, denger ya. Gue di sini sebagai bos harus profesional. Gue gak mau KKN. Jan, kita ini kan temen udah lama. Mbak ya kasihan sama saya. Kamu masih inget gak sih? Waktu kita di penjara bareng-bareng. Kita susah bareng. Kita ngamen bareng loh, Jan. Lo gak usah ungkit-ungkit itu dong. Permasalahannya beda. Kalau lo bayar sama gue bayar sama lo, itu lain hal. Tapi urusan kayak begini nih, ini harus ikuti aturan main. Harus profesional. Gue bilang gue gak mau KKN. Ntar lo korupsi lagi, gue ditangkap. Masa toh, Jan, aku korupsi? Udah toh, Jan. Masa kamu gak kasihan sama saya? Sekarang kan saya udah gak sendiri. Saya udah punya istri. Mana istri saya sih itu jalue neko-neko loh, Jan. Minta hariannya itu 50.000, Jan. Minta dibeliin bedak, minta dibeliin mas-masan, minta berasnya yang enak lah, kan aku bingung tuh, Jan. Ya makanya kalau belum siap kawin, jangan berani kawin. Lagian lo gak berdua sama Siti, lo bertiga. Lo aja udah berdua tuh badan lo. Malah kamu juga saya kawin ngintip gitu lo. Yaudah, lo gue training dulu. Gak apa-apa, Jan. Pokoknya saya mau pakai celana training, mau pakai celana pendek, yang penting aku kerja, Jan. Tolol lo ah. Badan doang yang gede, otak kecil. Training, uji coba, tes. Terus gimana ini, Jan? Udah gede, bantuin Pak Jamin lo. Lo saya kesini tuh kan kerja toh, Jan. Masa bantu Pak Jamin lo? Jo, denger ya. Pak Jamin tuh bawahan gue. Jadi sekarang kalau lo bantuin Pak Jamin, otomatis lo juga bawahan gue. Bertingkah lo, lo mau apaan? Mau jadi bos di sini? Gak muat nih bangku. Ya udah deh, Jan. Pokoknya yang penting saya kerja. Terima kasih banyak ya, Jan ya. Gue ingetin sama lo, Joy. Jangan sekali-sekali lo korupsi atau lo tilep duit kantor. Kalau gue pecat lo. Wah, Jan, orang bakal, Jan.
Masa muka lebar kayak gini? Wih, ini ciri-cirinya. Heh, muka lebar ini ciri-ciri orang masuk surga, Jan. Ya, pater no, Jan. Gimana, Cong? Sudah ketemu belum, Mak? Babah, Mak Abah berisik banget. Babah, gimana jalan ceritanya ini? Si Aming bisa hilang. Udah dicari kemana-mana, ke gunung-gunung. Buset, kagak ada itu tuyul. Hanya pakai cerita-cerita awal segala, Mak. Aduh, Aming. Nanti bagaimana kalau dia diculik penjahat, Mak? Nanti minta uang tebusan. Nanti Aming dikepukin. Aduh, kasihan. Nanti kalau dia mau. Dia mau belak bagaimana, Mak? Aduh, bagaimana, Cong, Mak? Aduh, babah orang tua gimana sih? Mikirnya negatif aja. Lagian siapa yang mau nyulik si Aming? Udah kayak biang tuyul begitu. Udah dikit-dikit minta cebokin ya. Minta cebokin. Jorok tuh anak. Nggak ada yang mau nyulik. Acung, ha? Aming itu jelit-jelit juga adik lu, ha? Jangan ngomong begitu. Sekarang ini bagaimana cara jalan keluarnya biar Aming dapat, ha? Biar Aming kembali lagi, ha? Acung, aku punya ide. Bagaimana kalau mencari si Aming di orang pinter, Bah? Setuju? Ambo setuju. Cok! Lu bilang suruh nyari orang pinter. Jadi selama ini kita nyari deh. Tadi kita orang bego. Nggak bisa. Gua nggak setuju. Ya, Bah, ya? Cok. Ini lu suruh babenya kawin. Biar si Aming punya emak yang baru. Ada yang jagain. Susahnya apa sih kalau babenya kawin? Waduh, Wandulo gimana sih? Si Aming belum ketemu. Udah nyaranin. Babah suruh nyari bini lagi. Bukan yang benar kalau nyaranin. Udah deh, Bah. Ah, Acong sama teman-teman nyari lagi dah. Jangan dengerin tuan dulu ya. Kalau dengerin nyari bini, awas. Aming belum ketemu tuh. Enak lagi kalau kawin lu. Lu yang ngapain lu? Hanya anak lu tuh, kesian. Mici cari apaan nih? Tenang aja toh, Pak Le. Ini itu urat nadinya. Di sini semuanya yang pegel. Wis toh, nganut karo Tejo. Pak Le. Sebenarnya saya tuh bingung loh, Pak Le. Kerja saya di sini tuh apa? Saya kan enggak tahu toh. Nanti salah saya, kan enggak enak sama Jana. Lu tuh enggak usah bingung. Yang jelas, lu tuh kerja di sini jadi bawahan gue. Nah, ini juga salah satu mijit kerjaan lo. Udah lo enggak usah bingung. Loh, gimana toh Pak Le ini? Katanya Jana, saya tuh selepel sama Pak Lek Jamin. Kita tuh sama-sama asistennya Jana loh. Kodok Bangkong. Lu jangan dengerin si Kampret. Emang gue nih bawahan si Kampret. Kalau gue bawahan si Kampret, berarti lu bawahan gue. Gak usah banyak ngomong lo. Mulai sekarang panggil gue bos. Iya, huh? Pak Lek bos. Pak Lek lo peang. Gak usah banyak ngomong lo. Kerjain aja nih. Ya wes lah. Daripada gak dapat kerja. Di sini yang lamar pakai dasi dari tukang pijet. Kurang salah ya. Apa sih? Urat dikepung. Cari malah lorong. Menenget dong. Remuk kaki gue. Seneng no. Nontara di jalan, pastiin gak bakalan ngenalin. Cakep banget. Iya, kalau Jana lihat Tera pakaian begini, aduh kagetnya bukan main. Cantik Tera. Pakaian begini aja terus. Ya? Aduh, cantik banget sih beneran. Assalamualaikum. Jana! Jana! Gak bilang-bilang sehat ya. Sehat. Bang Jana di Medan ketemu nginang-nginang terus di sana. Abang sampai pilek, Bang. Iya. Pilek, Mam. Nyemplung terus di Danau Toba. Siapa, Mam? Iya. Lihat aja sendiri sana. Coba lihat siapa, Bang. Pak Margisa, Pak. Kenapa, Bang? Abang baru datang dari Medan. Abang gak dapat apa ya, kan? Abang lapar kagak? No, sono, nyendok sono dapur. Ayo udah siapin semur jengkol no, Bang. Sono. Hahaha.
Bingung ya? Bingung. Sayang, sayang, kenapa nggak apa-apa? Gak apa-apa gimana? Masa Jo nggak lihat? Amin kan digebukin. Iya. Ya ampun, pantasan aja. Habis digebukin pipinya bengkak ya. Ini itu bukan ditonjok, tapi emang temen. Oh iya. Sama kan? Iya. Sini sayang, sayang. Kenapa? Mas Jo, boleh nggak Amin minta tolong? Boleh nggak cebukin? Ah! Pantasan bau dia. Hei, pulang, biar nanti abah yang ini, hei pulang. Tera udah bisa lepit baju, siapa yang ngajarin? Apaan sih, tadi mama kamu ngajarin. Kok udah pakai baju muslim sih, pakai kerudungan, siapa yang nyuruh? Semua yang ngajarin mama kamu. Oh, cakapan kayak begini, sopan. Daripada pakai rok sepan, paha kemane-mane. Tera, Jana minta maaf ya. Mungkin belakangan ini Jana sering cuekin Tera. Habisnya tanggung jawab Jana di kantor banyak banget. Si Erwin ngasih tugas. Jana tuh orangnya kalau dikasih tanggung jawab, bener-bener dipegang. Nggak mau disalahgunain. Maaf ya sayang ya. Jana, sholat sono. Kagak baik dua-duaan dalam kamar. Ntar kalau setan lewat bagaimana? Emang berdua ame si Tera di kamar ngapain? Nggak ngapa-ngapain, cuma ngobrol doang kok, Mam. Udah sono sholat lu ya? Iya. Yeah. Jana sholat dulu ya, Tera ya. Ntar Tera juga sholat ya? Iya. Pa. Mama kok ngerasa Tera sekarang semakin jauh ya? Kayaknya ngindar terus gitu loh, Pak. Enggak, bukan begitu. Tera kan sibuk mengurusi kafenya. Pak, gimana kalau pernikahan Tera sama Erwin kita percepat aja, Pak? Kalau Mama ingin melihat Tera bahagia, kita harus sabar. Biarkan dia menentukan pilihan hatinya sendiri. Pak, Mama nggak setuju kalau sampai Tera menikah dengan orang yang Mama nggak suka. Papa ingat kan, kalau Tera itu mewarisi semua harta kekayaan kita. Papa ini gimana sih? Selamat malam, Tante. Oh, malam. Gimana, Pak? Penampilan Tera? Mah, bagus kan? Bagus. Papa suka. Tera minta anterin sama saya pulang, Om. Jadi saya anterin deh. Kesian udah malam. Iya. Jana, kamu yang minta Tera merubah penampilan. Enggak, Tante. Tera mau sendiri kok. Mama. Tera, ganti baju kamu. Mama gak suka kayak orang kampung. Mam, kenapa sih? Kan bagus. Terlihat lebih sopan lagi. Tahu nih Mama, apa-apaan sih? Tera, ganti baju kamu. Tera! Ayo ganti. Enggak, gak mau ganti. Tera mau pakai baju ini. Ayo ganti. Gak mau. Mam. Ayo. Enggak. Ganti. Mama, Tera gak mau ganti. Mama. Mam. Mama,
Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.